Halo kawan-kawan, saya Oscar. Hari ini saya nak memperkenalkan mesin ini. Aha, ini mesin adalah EcoSwan M2 Pro Dilon. Alright, sekarang aku tunjuk macam mana nak naik material ini. Sangat senang. Material sudah siap pasang. Satu orang pun boleh. Sangat senang. EcoSwan ini, ya, lebar printing dia adalah 1.8 meter. 1.8 meter. Anda akan nampak bahan yang aku taruh sini pendek sikit kerana ini bahan tak sampai 1.8 meter lah. Okey. Dan juga mesin ini ia mempunyai printhead. Ha, memang semua mesin pun ada printhead kan. Tapi ini mesin dia ada printhead bukan satu, bukan dua, tapi empat printhead di dalam. Tengok. Empat printhead absent di dalam mesin ini. Ada nampak empat printhead parking di sini. Okey. Tambah buang masa. Sekarang aku tunjuk macam mana pencetakan ia. Di tepi printer ini anda akan nampak ini komputer dengan software M2 Pro ini. Anda boleh buat cetak dengan pilih mana file yang anda nak cetak. Okey, sini ada dua file. Sekarang saya sudah pilih. Saya terus tekan ini butang. Dia tunjuk printing. Jom. Tak payah tunggu lama-lama. Terus tekan butang, terus cetak. Okey. Laju tak? Printing dia. Bukan main-main tau. Tebal macam ini loh dia main printing. The power of 4 printhead absent. Ini adalah percetakan dia. Lagi satu. You ada dengar tak? Bunyi kipas. Tadi saya tak tekan buka pun. Ini heater. Kenapa dia buka? Ini printer. Selepas anda tekan butang cetak, kita dia akan automatic buka. Okey, sekali dia punya kipas yang banyak-banyak biji ini dan juga dia punya tube heater di belakang. Sekarang dah zaman apa? Parking kereta pun automatic, pakai phone pun automatic, bayar pun automatic. Ini adalah zaman 2021. Right, yang di bawah ini okey aku terang lagi. Ini adalah material holder. Okey, untuk anda simpan bahan. Okey, yang cetak nak buat gulung, masuk gulung, terus simpan bahan material anda selepas cetak. Okey, sekarang aku tak simpan lah kerana aku cetak file satu saja, so aku biar saja. Alright, jika anda pilih mesin Dilon M2 Pro ini, EcoSwan, anda boleh cetak signage, boleh cetak sideboard, boleh cetak banner, tarpaulin, banner, X banner, roll up banner, sticker label, dah panggil lagi. Jom aku layan lagi demo daripada mesin M2 Pro ini.